Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di vlog harian saya. Kali ini tuh pengen makan yang seger-seger ya. Saat cuaca panas seperti ini, enaknya makan yang seger-seger manis gitu ya. Yuk kita beli selendang mayang teman-teman. Udah pada coba belum selendang mayang? Ayo kita beli. Gitunya ya. Pakai apa nih? Selendang mayang. Bikin seger. Selendang mayang minuman khas Betawi, khas Celepuk ya ini mah. Jajan apa? 5.000. Apa lagi? Sama sampo 2.000. Sampo. Aku ya Mas, mau Mas. Gulain aja tapi dipisah ya. Dipisah. Buat nanti soalnya. Sampo apa nih? Lip Boy berapa? 2.000. Apalagi udah. Uangnya berapa? 5.700. Ada. Datangnya belum ya? Terima kasih. Sampoannya belum. Lupa. Nah, selendang mayang warna merah sih, nggak ada. Biasanya ada merah-merahnya, ini tumben ya? Iya. Hijau doang. Lagi habisin teh. Warnanya habis. Iya. Lembut banget itu ya Mas? Sangat-sangat lembut ini. Sangat lembut. Itu tepung sagu aja apa ada campur lainnya? Sagu aren sama santan. Teh. Oh, gurih lembut gitu. Iya. Airnya air pandan ini. Wangi banget, pandan asli. Iya. Pantesan wanginya sampai ke dalam-dalam. Bukan pastanya ya. Di apain Mas, direbus gitu. Rebus airnya pakai air pandan. Oh. Rebus air ininya buat nyiramnya. Iya, buat pandan. Iya. Pakai agar-agar. Agar-agar merah. Agar-agar abang. Selendang makanan khas Betawi, minuman khas Betawi yang jualan orang Jawa. Saat panas segini laku banget ya Mas? Lumayan dong. Banyak yang pulangnya mau. Cepet malah. Pulangnya cepet, buru udah di rumah. Bikin lagi yang banyak Mas. Tenaganya habis deh, capek lah. Capek ya. Biar istirahat. Kirain ditambahin kalau musim panas jualannya. Sama tuh, cuma tiga kotak. Sama aja. Sekotak ini jadi berapa Mas? Jadi banyak ya? Kadang 120. Segini? Kadang 100, kadang 90. Kok beda-beda? Tergantung. Tangannya terlalu baik kali ya, ngasihnya di banyak-banyak gitu. Nah, dikantongin gitu aja. Berapa ini Mas? 5.000 deh. Lah murah amat 5.000. Okay. Ada 3 macam loh. 5.000. Ininya kebanyakan kali Mas, jadi sedikit ya. Cuma 5.000 segini. Segini banyak. Nuhun. Terima kasih sama. Iya, sama-sama. Wangi banget nih. Selendang mayang. Minuman khas Betawi. Yang dagang orang Jawa. Yang Jawa, yang dagang orang Jawa. Jawa Lampung. Paling mangkal di masjid sana ya, Mas. Iya. Iya.
Laris manis, laris manis. Ya. Selendang mayang, pas banget ya cuaca saat panas begini teman-teman. Ini jajanan murah meriah 5.000 dapat banyak banget tuh. Kita makan selendang mayang di dalam warung sambil nunggu pembeli datang, kita nyemil selendang mayang. Ini selendang mayangnya teman-teman yang tadi kita beli ya. Ini minuman khas Betawi katanya ya, ini minuman baheula ya, udah langka banget yang jual seperti ini teman-teman ya. Ini ada satu yang masih tetap bertahan jualan selendang mayang ini. Ini ada selendang mayangnya campurannya agar-agar gitu ya. Ada juga yang menggunakan juga sagu mutiara gitu. Ini wangi banget teman-teman. Tercium aroma pandannya. Ini ada gula merahnya. Ada juga santannya. Tadi sengaja saya tuh minta dipisahin gitu biar makannya kapan aja ya gitu. Sesempatnya saya makan gitu. Mari kita tuang teman-teman ke dalam mangkok. Kalau di sini kan kepenuhan ya, kuahnya banyak. Sambil di warung ya teman-teman. Ini juga nggak bakalan habis karena ini banyak isinya. Begini dulu. Kita tuang santannya ya. Ini wangi banget, pandannya tercium banget nih aroma pandannya. Ini pakai daun pandan asli. Jadi ini wanginya mantep. Ini ada gula merahnya. Ini murah ya, segini hanya 5.000 aja teman-teman. Jadi kita saling apa namanya, saling bantu beli dagangan kita masing-masing. Kadang masnya tuh membeli sagunya, membeli agarnya, membeli gulanya gitu ya, membeli susunya. Seperti itu ya ke warung saya, dan saya pun gantian beli juga dagangannya. Tadi lupa dikasih susu karena ini makannya nanti-nanti, jadi saya nggak dikasih susu ya. Kalau langsung dimakan sih biasanya dikasih susu di sininya ya. Jadi kita pakai susu kita aja yang di rumah ya. Oke, kita tambahkan susunya ya. Susu kental manis biar tambah mantap teman-teman. Pastinya manis banget ini ya, lebih seger pakai es batu gitu ya. Tapi saya nggak lagi nggak mau es ya, takutnya kenapa-napa. Saya nggak suka banget minuman dingin, takutnya menjaga aja teman-teman. Ini saat cuaca panas tuh cocok banget ya selendang mayang. Ini biasanya ada warna merahnya juga, tapi ini lagi tidak pakai pewarna merah kata masnya tadi, jadi hanya menggunakan pewarna hijau. Kita cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bagaimana teman-teman, udah ada yang mencoba belum selendang mayang itu kayak apa? Ada yang tahu nggak rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget teman-teman, kayak bubur sumsum. Manis gurih gitu ya kuahnya. Kita sambil jaga warung sambil nyemil selendang mayang. Pas banget saat cuaca seperti ini ya, lagi panas banget di luar teman-teman. Lembut banget selendang mayangnya ya. Pokoknya enak banget, manis, lembut gitu ya. Mungkin di daerah teman-teman beda namanya. Kalau di sini di daerah Betawi itu namanya selendang mayang. Ini biasanya di acara hajatan, nikahan gitu, ataupun sunatan gitu teman-teman. Ini makanan khas orang Betawi ya. Terima kasih semuanya sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi makan selendang mayang.